perkembangan kecanggihan teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia dalam segala hal. Tapi apa jadinya ya jika beberapa di antaranya masih ada yang gaptek alias gagap teknologi? Hal yang seharusnya terlihat lebih mudah malah terlihat konyol dan bikin geleng-geleng kepala. Seperti foto di ujung dunia yang sempat menggegerkan dunia maya dan seorang ibu yang memfotokopi ponselnya sendiri. Nah pemirsa, berikut kami rangkum kasus gaptek jadi viral versi On The Spot. Beberapa waktu lalu media sosial sempat dihebohkan dengan foto yang menunjukkan keberadaan ujung dunia. Banyak netizen yang percaya bahwa orang yang ada di dalam foto tersebut benar-benar ada di ujung dunia karena patahan lautnya terlihat sangat nyata. Ternyata setelah diklarifikasi, foto ujung dunia ini tercipta ketika sang istri tidak bisa mengoperasikan kamera di iPhone 7. Dilansir dari laman kompas.com, saat sang istri menekan tombol shutter, ia memutar ponselnya ke posisi landscape dan menekan tombol shutter sekali lagi. Mode panorama atau mode wide dalam aplikasi kamera di ponsel memang sangat membantu kita dalam mengambil foto landscape. Alih-alih mendapatkan foto yang bagus, kita malah mendapatkan foto yang terbilang aneh. Seperti hasil foto pasangan yang viral ini. Dalam website Reddit, seorang pengguna bernama Judd Jasper membagikan hasil foto selfie dengan kekasihnya. Dan lihat hasilnya pemirsa. Ia menambahkan bahwa foto ini diambil ketika kamera sedang fokus untuk memotret. Kekasihnya terekam sedang bersin. Pamer liburan tapi gagal karena isinya yang tidak sesuai dengan harapan. Hal ini dialami oleh seorang pria asal Irlandia. Joseph Griffin ingin memamerkan hasil liburannya ke Las Vegas, Amerika Serikat. Namun sayangnya, karena tidak mengerti bagaimana cara mengoperasikan kamera GoPro, hasil yang didapatkan pun tidak sesuai dengan ekspektasi. Lihat bagaimana hasil video liburan milik Joseph Griffin ini, pemirsa. Blessings in life are free. Stars belong to everyone. Well, the church in the Grand Canyon is, I'm not sure. I think it's that way. That's the view looking down. See the view. Tidak semua orang tua bisa mengikuti perkembangan canggihnya teknologi saat ini. Alih-alih menjadi mudah, hal yang dilakukan oleh seorang ibu asal Inggris ini bikin kita tidak habis pikir. Karena sang ibu tidak mengerti bagaimana menggunakan fitur screenshot di ponselnya, ia memfotokopi semua percakapan yang ingin ia bagikan kepada anaknya. Wah, ada-ada saja ya tingkah ibu yang satu ini, pemirsa. Di saat kita sedang berada di acara pertandingan, tentu kita akan mengabadikan momen-momen tertentu. Bahkan sebagai bukti, kita juga ikut mengambil selfie karena kita benar pergi ke acara pertandingan itu. Tapi kejadian lucu terjadi ketika seorang nenek yang sedang mencoba mengambil foto di area pertandingan ice hockey. Dilansir dari laman Daily Mail, nenek ini salah menggunakan kamera. Alih-alih ingin memotret momen penting, ia malah meletakkan lensa kamera ke arah matanya. Duh, semoga lampu flashnya tidak menyala ya ketika ia menekan tombol shutter. Ada-ada saja tingkah nenek yang satu ini ya, pemirsa.
With an open mind and time to fight, you know I'm standing. Apakah orang tuamu termasuk tipe yang gagap teknologi atau gaptek? Pasti kita juga pernah diminta orang tua untuk membantunya dalam urusan teknologi, bukan? Seperti pemuda yang satu ini, yang membantu ibunya dalam membantu aplikasi Microsoft Office di komputernya. Lihat apa yang ia lakukan, pemirsa. Ia membuat foto dengan pose seperti sedang menunjuk sesuatu, dan membuat shortcut di bawahnya yang langsung mengarah ke Microsoft Office. Ada yang mau mencoba cara unik seperti ini? Pasangan selanjutnya adalah kakek nenek Frank dan Rita. Untuk merayakan hari ulang tahun Frank yang ke-84, mereka memutuskan untuk mengabadikannya lewat foto. Bahkan mereka sudah tersenyum dengan pose yang bahagia. Kejanggalan muncul ketika tidak terdengar bunyi klik dari kamera ponsel tersebut. Bahkan Rita bertanya kepada Frank, apakah mendengar bunyi klik? Dan Frank langsung menjawab, tidak. Sampai akhirnya video mereka tetap berpose bahagia seolah-olah akan difoto. Pemirsa, ada yang mau memberitahu mereka? Kalau itu adalah mode rekam, bukan mode foto. Terakhir ada kisah dari seorang ibu yang membuat aplikasi adblocknya sendiri. Sebagai pengguna internet, iklan yang tiba-tiba muncul tentu saja membuat kesal. Oleh karena itu, beberapa pengguna menggunakan aplikasi adblock atau alat blokir iklan yang diinstal di browser masing-masing. Namun apa jadinya jika seorang ibu yang gaptek membuat adblock dengan caranya sendiri? Alih-alih menginstal adblock, ibu ini malah menempelkan selembar kertas di layar monitor. Sepertinya cara satu ini bisa untuk dicoba di rumah, pemirsa. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah Anda ikut geleng-geleng kepala melihat aksi gaptek tadi? Dan itulah gaptek jadi viral versi on the spot.